keajaiban. Bersembunyi aku di balik petang, bila semboyan dibunyikan. Tatkala aku bertingkah bangkit, kala hati diruntun anak kehilangan bapa, dan ibu yang masih dia menetik hilang punca. Apakah bisa hati ini hanya cukup sekadar meronta di balik papan kekunci dan meja di kedai kopi, sedang ada apek tua mengira sama ada mau hidup atau mau mati, sedang ada makcik masih menghitung mau terus atau mau bunuh diri, tatkala ada aka yang masih menghitung apa ada bumbung kami esok hari. Aku tangkas bangkit membangunkan yang tidur, meleraikan mimpi kayangan di atas katil empuk dan tilam nyaman. Masa itu ada pendansa-pendansa dan penunggang tanjak dan serban panas punggung, kerana bukan asbab derhaka, tetapi ini, petikan ini, yang satu minit ini, kalau kita bawa keluar dari maksudnya, ia akan membawa arti derhaka. Maka berbondong-bondong semboyan si tanjak dan si serban memikul arca gila di julang dan dikata, ini penderhaka. Bersembunyi aku di balik petang, sehabis dua purnama panglima mereka telah mengguris hati raja, dan penuh baginda dengan duka cita. Baginda murka kerana arahannya agar panji hitam putih disampai kepada ketua keluarga dipandang enteng dan digelak tertawa. Tatkala itu aku saksikan keajaiban. Kemana hilangnya si tanjak dan si serban, bila masa yang lebih derhaka itu dari kalangan mereka terus membisu mereka dari sebalik petang. Apakah syaitan telah membisukan mereka hingga ada yang berkata, ini tidak sama ajaib kita. Kalau menyuara rasa rakyat itu derhaka, lantas yang ingkar arahan raja itu kita patut gelar apa? Gila.